thank you بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل الله على وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وسيدتنا فاطمة الزهراء ومولاتنا خدمة نبوة ومعدن الرسالة وأنبياء الله ورسله وملائكته والصديقين والشهداء والصالحين وحسنا أولئك رفيق السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته Asyadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna sayyidina maulana muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ma'adah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa ajil farajaw musyarif wa rizukna fi dunya ziratahumma fil akhrabi shalatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Malam hari ini kita melanjutkan kembali malam perbuahan Terima kasih pada kawan-kawan guru yang telah persiapan acara pada partisipasi saudara sekalian dan mohon dimaafkan keterlambatan kita mengawali kajian pada malam hari ini. Ini sepertinya cahayanya sangat terang sehingga baju saya yang keemasan terlihat keputihan. <t> <laughs> ya, sudah uh, baik. Uh, kita akan melanjutkan malam hari ini dengan judul kaidah pelengkap makosid tanpa terasa Alhamdulillah terasa sebetulnya ya Kita memasuki seri ke-71 Dan dengan izin saudara sekalian teriring doa dan aturan permohonan maaf serta ungkap syukur kita tak teringga pada Allah Subhanahu wa taala atas kedunia ilmu melalui Allah yarham. Maha guru ayahanda tercinta dan para guru kita semua meskipun enggan meskipun berat untuk setiap awal, ada akhirnya setiap perjumpaan, ada ujungnya. Maka kajian makosid, barangkali akan kita cukupkan pada seri ke-72, mengambil keberkahan angka 72, 72 sahabat, 72 syuhada. Jadi, eh, kali ini kita akan rangkum kaidah-kaidah kaidah pelengkap makosid dan alhamdulillah juga 30 seri yang pertama dari 72 dengan minggu yang akan datang insyaallah sekiranya Allah telah karuniakan kita uh, ke luasan waktu 30 seri yang pertama sudah ditranskrip alhamdulillah dalam proses editing sekarang untuk satu saat dapat kita terbitkan mudah-mudahan pada waktu milad allahyarham insyaallah di bulan agustus yang akan datang dengan judul agama tanpa ruh mohon doa saudara sekalian terima kasih pada setiap kawan yang menghadirkan kajian-kajian ini sejak awal pemerintah menetapkan pandemi hingga sampai pada titik ini. Baik kaidah-kaidah pelengkap makosid yang minggu lalu mungkin saya sampaikan ada lima 6 atau barangkali 7 lagi kita akan bahas secara ringkas dan cepat. Yang pertama yang belum yang juga menjadi uh, rujukan dalam kaidah pelengkap makosid ini dalam umumnya mazhab ahlu sunnah wal jamaah adalah apa yang disebut dengan qawlus sahabi boleh dibuka pdf-nya halaman 596 qawlus sahabi sebetulnya ini biasa disebut juga madhabus sahabi madhab para sahabat apa yang dimaksudkan dengan qawlus sahabi madhab sahabi ini madhab para sahabat ini adalah al bimad bimadhabis sahabiyyi ra'yuhu fil mas'alati au fi'lihi. Yaitu pendapat para sahabat dalam satu masalah atau apa yang ia lakukan. Atau fi'ilnya atau amalannya. Wa madhabu sahabi min adillatil mukhtalifi fiha inda kathiri minal Meskipun dalam menetapkan tentang pendapat para sahabat ini terdapat ikhtilaf terdapat perbedaan di antara usuliyin. wa wa ahadan fa hadha ijma' as Misalnya dalam catatan kaki yang dimaksudkan dengan madhab sahabi karena eh, sekarang seseorang kita sedang berangkat menunaikan haji ke tanah suci teriring doa kita semoga Allah taala karuniakan kepada mereka keberkahan dalam perjalanan perbekalan dan haji yang diterima hajjan mabrurah. nah kita saudara yang mengikuti Allah yarham sejak uh, tahun 80-an juga Allah yarham uh, sering mengulang bahkan dalam tulisan-tulisan juga beliau hadirkan saudara pasti mengenal kalimat singkat paling tidak saya mendengarnya pertama kali dari Allah yarham yaitu kalimat singkat powerful yang kita ingat sampai sekarang Saya mengenal pertama kali dari olayhan, Saya ingat sampai sekarang Yaitu kalimat If Allah haraj Lakukan Tidak ada salahnya uh, Bagus juga ini latarnya menjadi ini ya Makhosidus adatul islami uh, Halaman 596 590. Ya. Kalimat If Allah haraj Nah ini kaulu uh, sahabi ya uh, madhab sahabi awal mendefinisikan sahabat sebagai yang berjumpa dengan baginda nabi shallallahu alaihi dalam keadaan mukmin wa mata ala dalik meninggal dalam keadaan beriman wal maksud bi sahabi adalah rayuhu fil masalatin au uh, atau au Maksud dari madhab sahabi adalah pendapatnya dalam satu masalah atau apa yang ia lakukan, ia kerjakan. Nah, dalam ifalah haraj itu, kita akan menemukan begitu banyak cara haji yang ditanyakan pada baginda Nabi SAW. Terima kasih. Misalnya, Ya Rasulullah SAW, aku melempar jumroh dulu, baru aku Menyembelih, misalnya, saya tabarukan akan kita hadirkan hadis ifal ala harajnya, dan begitu banyak cara ibadah haji yang berbeda-beda. Yang ditanyakan oleh pendapat beda-beda itu maksudnya urutannya, apakah lempar dulu, baru menyembelih, menyembelih dulu, baru bercukur, misalnya, ya, izin saya mencari hadisnya Bismillah si searching rupanya agak lama oke kita ulangi lagi nah begitu banyak cara cara e, berhaji yang ditanyakan oh, oke okay. hmm, ternyata tidak keluar di aplikasi mungkin sedang ada kendala walhasil saudara ingat itu ifadlah haraj begitu banyak yang disampaikan para sahabat tentang tata cara haji yang berbeda dan semua bagian nabi jawab saw If'al laharaj artinya para sahabat uh, tidak bertanya ya rasulullah saw mana urutan mana sih tapi beliau para sahabat itu dalam tanda petik menyampaikan situasi yang beliau beliau hadapi dan dengan kata lain menentukan, mengambil pendapat mana yang dilakukan di antara urut-urutan haji itu. Atau, oh memang tidak connect internetnya saudara, mohon dimaafkan. Atau misalnya tentang dua orang sahabat, ini juga saya mengenal dari Allah Yarham. kita semua mengenal dari beliau. Uh, tentang sahabat yang dalam perjalanan tidak ada air, lalu datang waktu sholat, tayamum, dan sholat. Ketika ia melanjutkan setelah, setelah melakukan sholat, lalu ia melanjutkan perjalanan dan menemukan air ada yang berwudu dan sholat lagi. Lalu ada yang tidak berwudu karena ia merasa sudah melaksanakan sholat ketika ditanya ketika sampai pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bagi Nabi SAW menjawab qada sunnah bagi sahabat yang pertama. Jadi mereka berijtihad sesuai dengan apa yang mereka pahami dari uh, ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan uh, kepada yang wudhu lagi baginda Nabi sallallahu menjawab Falakal ajru martai Dan bagimu pahala dua kali Nah Ini pendapat sahabat Itu disebut dengan Qawlus sahabi Madhabus sahabi Sepertinya wifi tidak nyambung Paket data juga belum terhubung Nah, apa itu saudara mengenal itu. Ifalah haram, Nah dalam keterangan, kan itu bisa terjadi perbedaan pendapat. Lalu bagaimana kita mengambil e, hujah misalnya ya dalam peristiwa e, mekanisme penetapan e, pelanjut baginda Nabi Wasallam Khalifah Abu Bakar dari Musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Lalu Khalifah Umar melalui penunjukan wasiat. Khalifah Utsman melalui Ahlul Halli wal Aqdi Dewan Formatur lalu Sir Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah melalui Bai'ah Umat. Jadi ini dalam pendapat umum dia masuk ke dalam madhab as-sahabi Kan ini beda-beda. Yang satu musyawarah, satu wasiat penunjukan, satu dewan formatur. Apakah benar semuanya ataukah harus diambil satu diantara antara yang empat atau semuanya boleh kita lakukan? Nah, untuk mendamaikan perbedaan pendapat para sahabat, itu ada keterangan catatan. Mohon dibuka, footnote-nya nomor tiga. Jadi, catatan kakinya madhabus Sahabi ini adalah kalau ada pendapat para sahabat yang beredar menyebar, lalu tidak ada seorang pun yang menentangnya yang berbeda pendapat dengannya atau ia mengikutinya. Kalau dalam fikih atau bahkan dalam ilmu lugah itu sering ada madhab kufi, madhab basri, madhab ahli kufa dan madhab ahli basrah itu bisa beda-beda. Nah ya. Eh, ma Mazhab sahabi ini adalah kalau ada pendapat para sahabat dan tidak ada yang menentangnya, tidak ada yang yang apa ya yang yang menyampaikan perbedaan pendapat mengenai itu. Misalnya, eh, ya dalam empat, empat contoh peristiwa pengangkatan khalifah itu, itu eh, baginda atau para sahabat, karena tidak ada yang menyatakan perbedaan pendapat, maka dianggap ini ijma as-sukuti ijma dalam diam ya. ijma dalam diam jadi karena para sahabat itu tidak menyampaikan perbedaan pendapat lepas apapun faktornya tapi ketika ia tidak menyampaikan perbedaan pendapat ia tidak menyampaikan pendapat yang berbeda dari keputusan misalnya maka itu disebut ijma dan menjadi madhab as-sohabi demikian. Nah hadis ifal haraj terima kasih baik ini saya oh ini aja yang ada yang ada catat apa tanda bacanya supaya bisa uh. Yang ada tanda bacanya, saya akan kirimkan linknya kepada kawan-kawan untuk dihadirkan nanti. Ya, contoh ya, baik ini sekaligus mohon doa dari para peziarah ke Baitullah. Nanti bisa dihadirkan linknya, Oke okay, tapi secara umum itulah yang dimaksud Dengan kawulus sahabi Baik uh, Sekali lagi Pendapat sahabat Dapat menjadi rujukan Manakala ada ijma diantara para sahabat Ini pendapat umum Ada satu yang disebut mazhab -sohabi, sahabi Kawulus uh, sahabi Dalam mazhab Ahlul bayit alimu salatu wassalam Yang sudah pernah kita bincangkan dalam Rujukan syara' Al-Quran sunnah dalam sunnah itu di masa baru, baik Ali menyertakan ke dalamnya sunnah. Ayumhal ma'sumin ma alaihi AS, musuf dan masa baru sunnah menyertakan ke dalamnya pendapat para sahabat. Sebelum kita pindah ke bagian kaidah pelengkap berikutnya, dihadirkan tadi tayangan link ya, ini if Allah raja uh, saudara bisa. Uh, إفعال ولا حرج لري حجي tidak sadar aku menyembelih sebelum uh, melempar jumrah. Qala irmi wala haraj, lemparlah, tidak ada salahnya. Fama suilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Dan tidaklah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya set -set -set an syai'in setiap hal Satu hal Satu pertanyaan Apakah itu Diawalkan Atau diakhirkan Dari rangkaian Peribadatan haji itu Illa kola Misalnya ini dulu oke. Lalu baru ini Mana yang diawalkan Mana yang diakhirkan Illa kola Kecuali baginda Nabi SAW akan bersabda ifal Wala Haraj Lakukan Tidak ada Salahnya Baik Terima kasih Nah sekarang ke uh, kaidah yang kedua yaitu halaman 604 dari PDF. Allahumma salli wa salli mabarik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Saudara, mari kita antarkan umur kita bagi para guru kita semua, setiap yang punya kertas diri kita, berkhusus Allah yarham, guru Ayahanda tercinta, ibunda almarhumin semua, khususnya para guru-guru penulis buku ini dan para guru ulama makasid, khususnya dan guru-guru kita pada umumnya, wibar ketua kita, al tihatu maasa. salli ala salli muhammad wa ali sana muhammad, Allahumma ala muhammad wa ala sayyidina muhammad wa ali sana muhammad Allahumma salli ala muhammad muhammad wa ali sayyidina muhammad, muhammad, muhammad wa ajil muhammad Warjikuna fi dunia ziarat tau ma fil akhirati syafaat tau bilai samil ali mina syafaat ala raja Alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim ma ali kiau kana abu dua ia kana stainas serata lo mustaqim serata ladina nam taalaim mulma tu ala. Terima kasih. Selamat malam, Baik, sekarang halaman 604. 604. 604. Ya, kita akan berkenalan dengan satu kaidah yang um, sesuai namanya sebetulnya ma'ruf akan sangat berkesesuaian atau sering kali konteksnya itu berdekatan dengan apa yang kita butuhkan yaitu kaidah yang disebut al-urf ta'rif al-urf di atas uh, ala urf urf sonar urf oleh Arham juga dalam beberapa kajian menyampaikan tentang urf ini urf Urf secara bahasa, lugatan itu punya banyak makna dari urf ini. Mak ta'arifuhun nufus, patat ilaihi, qawla fil lisan. Apa yang dari kata urf itu kan ma'arifat, irfan,

segala yang dikenal baik oleh jiwa. Amar bil amar bil ma'ruf, urf yang fitratan secara fitriyah ditanamkan pada kita. ala Al juga sering mengutip ayat ini Allah sering fa alhamaha fujuraha wa taqawaha. Allah taala ilhamkan pada jiwa itu mengetahui yang ujurnya yang tidak baiknya dan yang maksiatnya dan ketakwaannya. Nah, urf adalah yang terkait dengan apa yang dipandang dan dirasakan sehingga hati itu tenang. Watatma innu ilaih bahwa ini kebaikan. Gitu. Itu secara lughah. Ya. Nah, tapi secara istilah urifa ke bawah. Urf wal urfu fil istilah urifa bi annahu ibaratun amma yastaqiru fin nufus min al umur mutakarra al maqulah inda tiba is salima wa arafahu ba'duhum bi annahu adatu jumhuri qaumin fi qawlin aw fi'lin ini dikutip dari al madkhal al fiqh al am juz 2 halaman 804 Oh, adapun urf secara istilah adalah <tutun> perkara yang berulang yang secara akal makulah yang diterima oleh akal. Jadi ada perkara berulang yang diterima oleh akal uh, indah tiba isalimah is yang uh, dalam mengikutinya itu akal akal yang salim akal yang sehat ya kita bahasa Indonesia bisa menyebut akal sehat jadi terima oleh akal sehat wa hmm. uh, dan sebagian kemudian maknanya sebagai ada nah, ini yang berkaitan, yang dekat dengan kita dan kemudian kita mengambil ke dalam bahasa Indonesia kata ini yaitu adat. ada adat ada itu sesuatu yang berulang aUd kembali dilakukan pada, atau misalnya disebut juga kebiasaan ada dalam bahasa Indonesia menjadi adat istiadat sebetulnya bahasa Arabnya ada istiada jadi sesuatu yang terus-menerus dilakukan berulang-ulang. Tapi diterima oleh akal sebagai sesuatu yang baik. Terima oleh akal sehat sebagai sesuatu yang baik. Nah, sehingga ada kaidah dalam fikih bahwa urf itu bisa dijadikan hukum. Mengapa? Karena ia berulang-ulang dilakukan oleh generasi terdahulu, oleh masyarakat sebelum kita, kakek moyang kita, dan mereka memandangnya baik untuk dilanjutkan. Nah hubungannya eh, yang disebut dengan urf ini, mengapa ia juga menjadi pelengkap kajian posit, ya? Hmm. Misalnya. <tuh> <tuh> ada begitu banyak ayat Al-Quran kalau dibuka halaman berikutnya 606 dan 607 ini kalimat-kalimat yang nanti penekanannya menurut tafsir itu dirujuk kepada urf ya. misalnya Alhamdulillah menasihatkan rajim ayat-ayat Al-Quran ya terima kasih والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم وعلى Coba kita hadirkan terjemahan Indonesianya di Kemenak Surat Al-Baqarah Surat 2 halaman 230 eh maaf ayat 233 Surat Al-Baqarah dan ibu yang ibu-ibu ayat 233 dan ibu itu menyusu, anak-anaknya haul lainnya, kami lainnya, dua tahun penuh, nah, ada yang merujuk haul lainnya, lainnya, pada dua tahun hijriyah, jadi kan kurang lebih beda 11 hari setiap tahun jadi kalau dua putaran Hijriyah itu berarti dua tahun masehi kurang 22 hari misalnya ya, ya antara itulah lebih dan kurang lima bagi yang ingin menyempurnakan eh, susuan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan susuan Nah, lalu kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka waal mauludi lahu rizquhunna dan bagi yang melahirkan dalam hal ini wal walidat merujuk pada ibu wal maulud merujuk kepada ayah wajib rizquhunna rezeki ini ini rizquhunna ini ya ini mereka ini ini, ini, ini ini kembali kepada anak-anak juga bisa kembali kepada ibu-ibu Hunnanya itu jadi kewajiban ayah lah untuk memenuhi rezeki ibu dan anak itu dan kiswatuhunna dan pakaiannya bil ma'ruf. Nah, Al-Qur'annya bil ma'ruf, urf ma'ruf terjemahan Indonesia dengan cara yang patut. Gitu. Patut. Dia ada bahasa Arabnya tadi bil ma'ruf. Amr bil ma'ruf jadi memerintahkan kepada yang patut gitu kebaikan-kebaikan di sini jadi cara yang patut Mengapa karena boleh jadi setiap tempat punya apa yang disebut dengan e, e, cara ayah memberikan rezeki kepada anak-anaknya atau ibunya ya e, pakaian setiap daerah mungkin berbeda adat istiadatnya lalu makanan yang diberikan juga berbeda setiap termasuk keperluan nutrisi dan lain sebagainya mungkin ya mungkin itu ada perbedaan jadi cara yang patut yang dimaksud berdasarkan kaidah al-urf ini adalah cara yang berkesesuaian dengan urf dengan adat dengan istiadat yang berlaku di setiap daerah saya tidak tahu di negeri lain apa ada juga mungkin di daerah yang lain yang saya tahu di ya ja, paling tidak di Jawa Barat juga mungkin sebagian Jawa itu ada tradisi anak kecil itu di bedong ya, apa namanya di bedong di dililit ya di apa ya ya di bedong mungkin juga ada daerah lain tapi saya tidak tahu negeri yang lain apakah yang negara lain yang ada umat Islamnya di Timur Tengah itu bayi ada di bedong juga atau tidak misalnya nah itu ma'ruf yang dimaksud bisa berbeda setiap daerah terima kasih lalu berikutnya ayat Al-Quran berikutnya misalnya Alhamdulillah bin Rajim liun fikdu sa'atim min sa'atih agar seorang yang berkeluasaan ini surat At-Tolak ayat 7 Memberikan infak dari keluasannya Kepada ke Dari keleluasaannya Nah Berapa-berapanya kan tidak ada Infak itu tidak ada Tidak ada Takaran, tidak ada sebutan Dan tidak bisa dengan persentase atau apa Karena setiap daerah bisa berbeda Kita sekarang tahu Nilai jual Satu barang bisa berbeda Satu daerah dengan daerah yang lainnya jadi harga infak misalnya satu dolar mungkin eh, kecil di sana tidak dapat beli apa-apa misal ini, tapi di kita satu dolar bisa beli misalnya misalnya satu dolar tidak bisa di sini bisa beli makan. Tidak bisa kita menggunakan ukuran infak ya eh, eh, kita ikut infak sesuai ukuran yang di, walaupun tentu Infak berapapun tergantung keikhlasan, tapi yang punya keluasan, nah yang maksud, yang punya keluasan, berapa yang diinfakkan, bisa berbeda tergantung setiap daerahnya. Ini yang disebut dengan urf. atau ayat berikutnya di halaman-halaman berikutnya, misalnya tentang e ketersampaian e usia seseorang untuk menikah. Ini sebetulnya masalah yang menarik karena ada bulu ida balagun nikah coba kita buka halaman berikutnya 608 ya terima kasih alhamdulillahirobbilalamin uh, kita lihat ini ayat alqurannya surat an-nisa surat 4 ayat 6 kita buka aja di surat 4 ayat 6 surat an-nisa surat 4 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تاكلوه اسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بال baru ujilah anak yatim itu sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Nah cukup umur, -umur bahasa Arabnya boleh dipadukan supaya Arab dan Indonesia -nya. mau di full juga tidak apa apa satu layar penuh menutupi saya juga tidak apa apa ya Memahgian. iya ya bisa tidak Enggak dibuka selayar begitu saya tertutupi juga tidak apa-apa sudah bisa dilihat antara Arab dan uh, terjemahannya nah uh, cukup umur itu dalam bahasa Arabnya balir di dalam ibu bapak bisa melihat di sini hatta ida balagu balir balagu sampai balir orangnya lalu sampai begitu. Untuk menikah ini ada usia balir yang usia balirnya ini itu ditandai oleh tanda-tanda lahiriah. Terima kasih. Tandai oleh tanda-tanda lahiriah. Ya, ada tanda balik laki-laki, tanda balik perempuan, dan sebagainya. Apakah itu saja cukup? Al-Quran ternyata menyebut satu faktor yang kedua, yaitu eh, maaf tidak ada ya di situ ya. Fa'in anastum minhum rusda. Kalau engkau kemudian menilai anastum minhum mereka itu rusda. Nah dalam hal ini karena terkait dengan harta anak yatim, ya kemudian disebut dengan menurut penilaianmu mereka telah pandai mengatur harta, telah pandai mengatur. Sebetulnya rusda, rusen yang sering masuk dalam kriteria apakah seseorang itu sudah dapat menikah atau belum baiknya jadi menikah itu bukan hanya balik secara usia bukan hanya sampai pada tanda-tanda kedewasaan secara lahiriah ya. tapi juga ada kaidah berikutnya yaitu Russian bukan hanya balik secara usia walaupun itu boleh saya lagi tapi ada kaidah berikutnya yaitu rushed. Apa rushed itu rused apa rused itu kemampuan menentukan mana yang baik dan tidak bagi dirinya. Dalam hal ini hanya dirujuk kepada pandai mengatur harta. Karena saudara, bagaimana kita menilai ukuran pandai mengatur harta yang menabung atau yang membelanjakan yang pandai, yang menyimpan atau yang menginvestasikan yang pandai, yang mana? Ya? E, maksudnya adalah mampu membedakan yang baik dan buruk bagi dirinya. Jadi, ada ada yang ya dalam kaitan pertanyaan tentang pernikahan menikah. Ini sudah balik, sudah ada tanda-tanda balik, lalu e, dinikahi. Tidak cukup dengan itu, misalnya usia, katakan ya, 14-15 sudah. E, Anggulan perempuan sebagai tanda balik, lalu sudah bisa dinikahi. Tunggu dulu, ada bagian berikutnya. Rusda, yaitu memang perempuan ini sudah dapat menentukan mana yang baik dan tidak bagi dirinya. Jadi sebetulnya saya termasuk eh, yang mudah-mudahan mengikuti ajaran yang, yang memilih tidak ada paksaan. Artinya rusad itu rusda ini menunjukkan ia harus mampu menentukan bahwa menikah ini baik bagi dirinya. Ia punya hak untuk berkata ya atau tidak. Ia punya wewenang untuk memilih. Ia harus menentukan bahwa ini memang baik atau tidak bagi dia. Itu rusda. Dan itu akan sangat bergantung pada urf, pada adat istiadat, pada kebiasaan yang mungkin berbeda di setiap kalangan definisi rusyad itu bisa berbeda di setiap tempat di setiap daerah setiap kawasan baik terima kasih ya itu contoh-contoh tentang umur sudah dua kaidah kita tayangkan dulu iklan saudara sebelum lanjut pada kaidah pelengkap berikutnya

saudara terima kasih pada sponsor yang sudah menghadirkan iklan bukan hanya iklan tapi kesempatan bagi terus terang izin kami untuk rehat begitu ya dengan hadirnya iklan itu karena tidak enak minum saudara lihat saya beritahu <laughs> mohon dimaafkan baik Kaidah berikutnya alamat 614 614 nomor 11 ya syara man qablana kalau dibaca biasanya sih man qablana min qablina itu syara man qablana syariat mereka yang datang sebelum kita Nah, disitu adalah kaum muslimin. Sehingga syara' man qablana ini kalau saya tadi baca min qablina itu yang dari sebelum kita. Tapi umum itu man qablana. Insyaallah mohon izin koreksi para guru semua yang ikut memberkati menyaksikan. Al maksud yang dimaksud dengan syara' man qablana itu adalah syara'i ul anbiya'is sabiqin syariat para nabi terdahulu. Kasyariat Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa alaihim afdalut tahiyyati wa ala nabiyina wa alihim afdalus salati wa taslim. Uh, syariat para nabi sebelum kita. Kadang di beberapa tempat, mungkin ini kaitannya dengan zaman dulu ya, saya maksud saya begini agama kan menyebar bertahap dan syariat para nabi sebelum itu juga sudah menyebar sebelumnya misalnya di Mesir ada eh, Kristen Koptik sehingga Sayyidah Maria al Qibtiyah ibunda Sayyid Ibrahim putra baginda Nabi SAW istri baginda Nabi sedang Maria yaitu berasal dari Koptik al Koptik, Kristen Koptik nah, mereka sudah punya tradisi yang boleh jadi tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam misal ini misal saya tidak saya harus kita harus buka khusus ini banyak juga catatan kakinya tapi sekali lagi kita sebagai pelengkap secara umum misalnya ini misal uh, ada uh, saya harus ulangi lagi disclaimer ini misal misalnya ada atau ambillah yang tidak misal juga tidak apa-apa kalau di Kristiani secara umum itu kalau puasa jangan kelihatan puasa mungkin ada ayat ada ada dalilnya orang Kristen tuh kalau puasa tidak boleh kelihatan puasa coba saya cek ya. Apakah itu baik gitu? Atau yang baik itu justru puasa kelihatan seperti orang yang puasa. Dan kalau itu adalah syariat Nabi Isa alaihi salat wasalam sekali lagi tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Tetap kita bisa semangat bekerja seperti sebelumnya, Tidak kelihatan lesu kalau puasa itu kira-kira berkesesuaian atau tidak dengan ajaran Islam. Misalnya tentang puasa tak terlihat seperti orang yang puasa. Ini saya sedang mencari ayat-ayat uh, di dalam Alkitabnya. Nah, ini dia. Uh, Matius 6:16. Tadi kita buka Al-Qur'an, sekarang buka Alkitab. Ya. Matius 6:16. Ini kalau ini adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam, syarat man Qablana menurut saudara, saudara boleh tulis di room chat, bagus atau tidak, baik atau tidak, dalam istihsan itu diterima oleh akal atau tidak sebagai kebaikan, lalu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an atau tidak, ya, bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak, saudara boleh tuliskan di room chat. Karena dalam Islam, atau mungkin dalam Islam juga ada ada riwayatnya, saya belum baca. Paling tidak, saya belum tahu kalau dalam Al-Quran ada kalimat seperti ini. Sudah ketemu, Matius 6.16. Wah, luar biasa. Dan, boleh diperbesar lagi? Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram kamu. Nah ini saudara, dari ajaran Alkitab, uh, Kristiani, uh, Nabi Isa, Yesus, masih alaihi salat Lalu, sesuai atau tidak, bertentangan atau tidak, bahwa kalau puasa, janganlah muram mukamu, muram muka seperti orang munafik. Nah, kalau kita puasa, itu satu, jangan muram muka kita. Mengapa orang munafik itu mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dan ketika kamu berpuasa, jangan murung, jangan muram, dan jangan murung seperti orang munafik, karena mereka mengubah mukanya supaya dilihat sedang berpuasa oleh orang lain. Oh, ini versi berikutnya yang itu terjemahan. 1974 ini 2018 mungkin PB T, T itu punya makna yang kita mesti tanya pada saudara Kristiani ini, ini sama maknanya ya coba di yang 1954 kita makin klasik biasanya makin asik dan apabila kamu berpuasa, janganlah kamu menyerupai munafik dengan muramnya, karena maket mengubah rupa mukanya supaya kelihatan pada orang mereka itu puasa. Walhasil, menurut ajaran Kristiani ini, kalau puasa jangan kelihatan seperti orang puasa. Wajahnya jadi muram, jadi murung, jadi mengubah air mukanya. Menurut saudara, ini sesuai dengan ayat al, ajaran Islam atau tidak? Ya? 85. Kalau kalian berpuasa, janganlah bermuka muram seperti orang yang suka berpura-pura. Jadi ada munafik, ada orang berpura-pura mereka mengubah air mukanya supaya semua orang tahu bahwa mereka berpuasa gitu yang 2014 malah menggosok mukamu dengan lumpur seperti yang lakukan orang berpura-pura sebagai orang baik mereka yang melakukan hal seperti itu hanya mau pamer diri bahwa mereka sedang berpuasa Wah. gitu walhasil menurut Matius 616 16 ini maaf bukan 616 ya 6 16 sampai 18 ini puasa jangan muram. Ini sesuai atau tidak nah, dengan ajaran Qurani, ajaran Islam. Kalau itu sesuai, itu masuk dalam kategori syar' man qablana. Syariat orang sebelum kita yang berkesesuaian dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang adalah kebaikan menurut akal. Jadi misalnya di dalam tradisi Kristen Lu ada puasa sekian hari, baik kan? atau dalam tradisi agama-agama yang lain yang harus kita telusuri karena sumber setiap kebaikan itu satu sumber kebaikan itu adalah sang maha baik Allah Subhanahu Wa Taala dalam uh, istiftaat dari Sayyidul Qa'in Hafizahullah uh, beliau sampaikan bahwa zaratus itu alamah hakokna dari penelitian kami menurut beliau termasuk min ahli kitab definisi ahli ahlu kitab itu adalah bukan hanya terbatas kepada yang eh, dapat eh, ke, yang umat yang menerima kitab misalnya Zabur, Taurat dan Injil saja tapi juga yang menerima risalah para nabi sebelum misalnya suhuf, ada suhuf sufi Ibrahim wa Musa. alaihi wa taslim. Jadi boleh jadi penelusuran perlu dilakukan karena sumber kebaikan pasti satu sang Maha Baik. Nah menurut definisi Sayyidul Qayyim Ahli kitab itu adalah setiap umat Yang menerima risalah Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang baiknya Bisa disebut menjadi syarak Yang baik ini maksudnya sesuai Dengan ajaran Islam, Al-Quran, dan Akal Diterima oleh Akal Baik, terima kasih Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam di halaman 619 ya izin pada Allah yarham uh, istishab kaidah yang ini ini bagian yang sudah kita baca yang sudah kita baca lalu kita buka ini ini dan sampai sini sudah al khatimah penutup itu mungkin pada pertemuan ke-72 dan, insya Allah, juga membuka diskusi, tanya jawab dengan saudara sekalian. Saya tidak tahu nanti kita bincangkan dengan para produser, kawan-kawan kru, kalau mau ada Zoom meeting, misalnya ya, saudara bisa bagian-bagian untuk berbicara menyampaikan. Karena selama ini menulis di room chat saja, itu, tapi tentu dengan konfirmasi kehadiran. Semoga layar berkenan pada ziarah beliau. Saya sampaikan program-program kita laporan pada beliau dan semoga layar berkenan. Insya Allah kita terbitkan jilid pertama dari agamatan paruh berisi 30 episode pertama dari kajian khusus syariah. Muhammad, baik, istishab sebagai kaidah pelengkap yang terakhir. Aman 619. Salah satu karakteristik agama yang yang saya masukkan ke dalam prolog buku agama tanpa ruh dari kajian makosid juga itu adalah uh, syariat itu mesti solihatun likul zamanin wa makan baqiyatun ila al wa alaiha jadi syariat itu mesti dapat diberlakukan mesti solihah mesti uh, sesuai Likulli zamanin makan bagi setiap waktu dan tempat jadi syariat bersifat menyeluruh komprehensif tidak bisa hanya sesuai untuk negeri Arab saja tidak tapi likulli zamanin makan dan kekal demikian langgeng demikian sampai Allah ta'ala wariskan bumi kepada pewarisnya وقد قرر العلماء بفحص نظرهم ودقة فهمهم قائدة القائدة الاستسحاب التي dan para ulama sudah menetapkan dengan pemahaman mereka yang teliti, yang dakik, yang dimaksudkan dengan kaidah istishab ini, yaitu istibqaul hukmi alladhi thabbata bidalilin fil madhi qaiman fil hali hatta yujad yaitu menetapnya satu hukum yang sudah Pabit istibqa itu berarti dalam bahasa Arab ada bako yang artinya saya terjemahkan tadi menetap tapi juga ada tabit yang juga artinya tetap juga jadi saya sedang cari kata yang baik untuk ini atau tetap berlakunya satu hukum yang sudah ditetapkan dengan satu dalil fil madi pada waktu yang lalu yang sudah kukuh dalilnya pada waktu yang lalu ko iman filhali dan tetap berlaku hingga saat ini sampai ditemukan dalil yang mengubahnya halaman berikutnya au istidamatu itsbati makana tsabitan au nafyu nah ini ya jadi satu hukum yang berlaku sebelumnya sudah dengan dalil yang tetap, ia akan berlaku terus sampai ditemukan dalil yang mengubahnya. Itu. Untuk anak-anak biasanya sederhananya istisab ini al-hukmul asli lil asya idal aslu ida id al-aslu fil asya an al-ibaha wal aslu. Jadi misalnya untuk anak-anak biasanya saya contoh sederhana saja Istishab ini uh, Kalau kita ragu apakah wudhu kita sudah batal atau belum Tapi kita yakin kita sudah wudhu Nah hukum yang lalu itu adalah bahwa kita sudah wudhu Hukum yang lalu itu bahwa kita sudah wudhu Tapi kita tidak yakin Kalau kita sudah batal maka kita boleh menetapkan diri kita pada hukum yang awal bahwa kita sudah wudhu itu. Tentu kalau saudara merasa ingin mengulang silahkan, itu semua pilihan. Tapi Islam memberikan jalan kemudahan. Tidak mengulang pun tidak apa-apa. Saudara, dalam fikih ini karena ini sebagai khotimah juga. Sebetulnya mukallaf kita semua yang dapat amanat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pengukur masing-masing atas sahih tidaknya amal kita. Jadi pada sisi itu kita semua menjadi mujtahid karena setiap amal itu ukurannya adalah kita. Misal ya, saudara membasuh tangan. Oh, saudara sini membasuh tangan begitu ketika berwudu. Lalu ada orang mengatakan ini bagian ini belum terbasuh. Ya, kita basuh lagi boleh. Tapi sebetulnya ukuran kesohihan itu adalah apa yang kita yakini. Ada khusulu itmi'nan pada diri kita. Kalau kita sudah merasa sudah saya basuh kok sah. Walaupun ternyata kenyataannya bagian ini ada kering dikit, tidak terbasuh air. Tapi hati kita merasa tenang. Ada yang bertanya pada Sayyidul Qair, kan kalau mengambil air itu sekali, satu basuhan. Tapi sebetulnya kalau berulang-ulang dihitung sekali atau dua kali. Beliau menjawab, "Tergantung ketetapan hati. Kita mau mengambil air dua kali juga, tapi dihitungnya adalah mati. Kita sebagai basuhan yang pertama, maka ia menjadi basuhan yang pertama." Begitu. Tentu kadang-kadang ada rasa was-was, apakah ini kena air atau tidak? Ya tidak apa-apa. Hanya Islam memberikan kemudahan. Tidak harus selalu kita teliti, benar ini sudah. Karena saya saya itu mengalami pribadi waktu masih kecil mungkin ada zaman pesantren kilat dulu atau bagaimana ada yang mengingatkan saya kalau bagian ini masih kering gitu karena saya sudah basuh ini masih kering harusnya ini basah begitu nah sebetulnya ukurannya adalah ukuran dari pelaku yaitu kita sendiri misal kita masuk ke kamar uh, ke, ke ya kamar ke belakang kamar mandi kamar kecil itu lalu kita ragu apakah jadi kita merasa kena najis atau tidak celana kita ukurannya itu adalah etmikn kita. Kalau kita merasa yakin ini tidak ada sudah kita ragu. Nah, tapi kan kita yakin itu bersih eh, sebelumnya sebelum kita masuk itu kita yakin bersih. Begitu kita keluar kita ragu. Nah istisab membolehkan kita mengambil hukum yang awal kalau kita ragu. Kecuali kalau kita yakin ada najisnya. Tapi kalau kita was-was sudah ganti sarung saja Ya monggo silahkan Karena itu semua kembali kepada khusulu itminan Pada ketercapaian ketenangan dalam batin Itu yang akan jadi hujah kita sebagai mukallaf Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 2112 ya. Jadi ya, kurang lebih satu jam, satu jam kurang sedikit mungkin. Silahkan kalau ada pertanyaan atau mau ditayangkan iklan yang sudah direvisi, saudara luar biasa ini sponsor kita. Tadi sudah tayangkan iklan, sekarang ada iklan revisinya dengan cepat. Sudah hadir. Mau oh, pertanyaan dulu? Siap. Bismillah. dihadirkan pertanyaan pertama pakai wifi atau gitu dari Pak Asep Kurniawan ya sambil ya, dihadirkan itu. ya uh, ini saya baca dari kawan-kawan kru berarti supaya bijak menghadapi perbedaan harus banyak tahukah berarti betul setuju berarti itu kan bermakna Jadi supaya bijak menghadapi perbedaan kita mesti banyak tahu ilmu setuju justru itu kita sering mendengar mengibaratkan dalam surat Ibrahim surat 14 itu uh, ayat 24 kalau tidak salah Alhamdulillah menasihkan rajim eh, uh, masalah kalimatin tayyibah kasajaratin tayyibah asluha thabit wa faruha fis sama' Bahwa perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik Pohon yang baik itu saya sering mengartikan Ini karena kalimat yang baik ada yang memaknai syahadat lain Memaknai wiridan, zikir, mengaji, Al-Quran, doa Semua amal soleh itu semua kalimat yang baik Jadi saya menghimpun semuanya dengan kata keberagamaan ya Keberagamaan yang baik itu seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Ada tiga. Satu, akarnya kuat. Sering disebut para ulama dengan akidah. Jadi walaupun dikoncang, taufan, badai, hujan, dan sebagainya, ya tetap kukuh. Tapi, ya lentur. Karena pohon yang baik, digoyang itu, dia lentur. Ada fleksibilitas. Tidak rigid. Kalau rigid, tembok, ada angin, der, dan bahkan beberapa, saya pernah menyaksikan tayangan arsitektur ya di televisi, sebuah bangunan pencakar langit. Menghubungkan ini ada dua bangunan tinggi, lalu ada jembatan, dan itu fleksibel, mereka memperhitungkan angin sehingga gedung itu sebetulnya bergerak ke kiri dan ke kanan, dipikir-pikir ngeri juga, tapi mungkin di dalam tidak merasa geraknya berapa mili, mungkin berapa senti, mungkin tapi begitu diperlihatkan. Jarak untuk geraknya ini besar juga Jadi harus ada fleksibilitas Supaya tetap kokoh itu Kalau ini tidak fleksibel Angin ya Terdorong hancur Jadi keberagaman juga demikian Ada kabel subas Ada fleksibilitas Nah Lalu yang kedua Wafarung hafiz sama Cabangnya di langit Orang sering mengatakan Cabang di langit ini Berupa syariat atau ilmu pengetahuan kita akan melihat sehingga cerita layarham Jalaluddin Rumi tentang seorang pemburu dan burung elangnya. Yang pemburu ini mau minum mengambil air dari sungai tapi elangnya menukik dan mematuk dia. Berulang kali demikian sampai akhirnya dipanahlah burung elang itu. Dan ketika ia naik ke atas bukit, ia tahu ternyata di atas dia melihat di atas bukit ada bangkai ular berbisa. Yang bisanya mengalir ke air sungai itu Dan Setiap kali dia mau mengambil itu Ternyata elang itu justru berusaha Untuk menyelamatkan dia Merasa menyesal Dia karena elang yang sudah Berbakti kepada dia itu malah dia Anak Gitu Mengapa elang dapat berbuat seperti itu Ya tentu ini simbolis semuanya Tapi karena ia melihat dari tempat Yang lebih tinggi Ia tahu ke Peta itu lebih luas. Penonton sepak bola tahu arah bola lebih luas dari pemain. Kalau pemain berkutat dengan bola, penonton melihat lebih luas, tahu bahwa sebelah kanan itu kosong. Misalnya ada orang berlari. Nah, ilmu pengetahuan demikian. Makin tinggi, makin tahu, makin bijak. Oh ya, yang sholat, yang yang menggerakkan jari waktu tahiyat itu karena membaca hadisnya yahriku sekali yang menggerak-gerakkan jari karena ia membaca hadisnya yuhariku berkali-kali yang tidak menggerakkan karena menurut dia menurut mereka ada sanad dalam hadis itu Yang e, rawinya tidak sikoh dan seterusnya dan kita menghormati silakan mengikuti yang pendapat ini monggo pendapat itu silahkan mau e, lebaran berbeda kita bijak karena boleh jadi ada cara menghitung cara rupiah dengan alatkah dengan mata telanjangkah bisa menghasilkan pendapat yang berbeda tanpa harus mengklaim bahwa pendapat kita yang paling benar tapi itu hujah yang kita yakini dari husulu itmi'nan itu pertanggungjawaban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kira demikian untuk pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam ibadah tergantung ragunya yang mana. Ada ragu pada saat pelaksanaan, ada ragu pada saat setelah ibadah. Kalau ragu sebelum, bagaimana? Nah, misalnya, pada saat pelaksanaan, kita ragu ini tadi itu sujud. Uh, eh, tadi ini ini rokaat yang keberapa? misalnya kalau kita sholat sendirian, kalau jamaah kan mungkin kita ikut imam, kalau kita imamnya ada makmum yang juga dapat mengingatkan kita kalau kita lupa. Nah uh, kalau itu ada kaidah-kaidah dalam fikih mana yang kita dahulukan, misalnya mengambil yang kita ingat, uh, mengambil uh, uh, Rokaat yang terkecil, misalnya ya, jadi mengambil lebih daripada kurang, misalnya. Atau kalau sudah selesai, ya sudah, ada kaidah tajabu, kaidah farog. Yang kalau sudah, ya sudah, keraguan kita. Kalau satu ibadah sudah dilakukan, keraguan kita itu eh, boleh kita eh, dalam tanda petik, ya, dalam tanda petik kesampingkan. Tapi kalau kita ingin sholat lagi, monggo. Asal jangan masuk dalam kategori yang was-was, yang dalam Al-Kafi itu disebut sebagai yang diuji oleh setan. Al-Ladhi was-wisu fi sudurin nas. Di Wudu, ragu. Sampai akhirnya jadinya tidak sholat. Sholat awal waktu, balik lagi wudu lagi. Dan seterusnya. Mau sudah berdiri, jangan ada yang kurang. Nah itu menurut uh, Imam Jafar, alhamdulillah, digoda oleh setan. Iwas wisu, dia was-was. Sehingga tertunda ibadahnya. Berusaha untuk, ini supaya cara menghilangkan keraguan dalam ibadah, kita lawan dalam tanda petik, mudah-mudahan itu bukan iwas wisu, visudurinas. Bukan was-was dari setan. Misalnya mau sholat ya, contoh. Karena ini sebetulnya pembahasan yang luas tentang keraguan ini. Ya kita mau sholat lalu jadi bulak balik ke kamar kecil, berbari wudhu, paling tidak, misalnya was was itu sudah menghindarkan dia dari sholat awal waktu, gitu, karena bulak baliknya, atau jadi ketinggalan jamaah, gitu, karena rasa was was itu, jadi kita overcome it, itu, dengan ya, kita lawan, mudah mudahan ini, kalau ini bagian yang maksud was was Syaitoninya lawan keraguan itu dengan istiqomah dalam peribadatan yang kita lakukan. Terima kasih. Dari Bagaimana untuk tidak terjerumus menjadi seperti menggampangkan jika kita menjadikan hujah itu keyakinan kita sendiri. Istafti qalbak salabomirak. Kita dari Allah yang juga. Hadis bagi na Nabi SAW. Tanya hatimu gitu ya minta fatwa pada sanubarimu ya, sebetulnya kita tahu yang bisa menjawab ini kita sendiri uh, untuk uh, kita akan merasa kalau ini menggampangkan gitu ya di agama memberikan kemudahan tapi tidak untuk digampangkan tidak untuk menggampangkan agama memberikan kemudahan tapi tidak harus kemudian kita uh, membuatnya menjadi sesuatu yang kita anggap ringan gitu. Kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Caranya antara lain menurut saya Dari sinali bin, bin Abi talib Qarumul wajah Kalau tidak salah dari wajah yang berbunyi Kalau awalnya kemudahan ujungnya kesulitan Kalau awalnya kesulitan ujungnya kemudahan Jadi dalam ibadah sebetulnya Allah subhanahu wa ta'ala Sependek yang saya pahami itu memberikan ibadah itu ringkas Dalam tanda petik Compact Ini tuh yang tepatnya apa compact dalam bahasa uh, Coba nanti tolong tanpa dihadirkan di google Apa arti compact ya. Jadi ringkas, mudah, fleksibel gitu ya Dalam sholat itu ada yang wajibnya Rukunnya yang kalau tidak kita baca batal sholat kita Tapi ada juga yang kalau tidak kita baca Tidak batal sholat kita Tapi itu termasuk yang jadi dari hadirat Allah Subhanahu wa taala sang syari pemberi syariat agama itu mudah, ibadah itu mudah, salat itu bisa sangat kompak sehingga bisa dilakukan dalam kondisi apapun, tidak ada hujah bagi kita untuk menolaknya. Tidak, kalau tidak bisa berdiri duduk, tidak bisa duduk berbaring, tapi bukan berarti kemudian kita duduk saja, kita berbaring saja, kita tahu kalau itu menggampangkan. Nah, dari sisi sang pemberi syariat, itu dimudahkan. Misalnya, dalam fikih Al-Ulbayit ya wassalam, membaca subhanallah ala wa bihamdih dalam sujud, sekali saja sudah dipandang cukup. Tetapi istihad para ulama atau juga riwayat kemudian menambahkan, kita baca tiga kali. Mengapa? Karena kita akan membaca yang rabbiyal ala bihamdi yang di tengah-tengah itu Dalam keadaan sujud sempurna Kadang kalau hanya mengambil yang ringkas Boleh jadi kepala belum menyentuh eh, tempat sujud kita Kita sudah baca rabbiyal ala bihamdi Belum juga subhanarabiala ala bihamdi selesai Kita sudah mengangkat kepala kita Kita jadi tiga Yang di tengah-tengahnya ini pasti kita baca Dalam keadaan sujud sempurna Ya, di konsep paradoksalnya adalah dari Tuhan kepada manusia sederhana, seringan seringkas tapi dari kita sebagai hamba kita berupaya sebaik-baik. Persembahan kita seindah indah. Itu e, hubungan paradoksalnya. Allah Taala meringankan kita justru berusaha memberikan persembahan sebaik Bagaimana saya temukan compact, C O M P A C T, C O M P A C T, saya C O M P A C T, compact. compact itu yang saya terpikir saja ya. Oh gitu, padat malah Rapat? Hmm. Saya kira itu compact itu seperti kalau Uh, software oleh RAM user friendly begitu ya, kalau compact itu sesuatu yang ringkas, mudah, nah, sederhana, closely, eh, closely and neatly. neatly. Oke, okay. mungkin uh, nanti kita cari kata yang lebih cocok untuk itu berikutnya, tapi ya dari, dari agama diturunkan untuk berikan kepada kita kemudahan, tapi dari kita ikhtiaran upaya untuk memberikan sebaik persembahan. Begitu. Baik. Berikutnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali. Luar biasa dari guru kita ini. Mohon izin kalau syariat Islam itu sahih li wa makan, bagaimana cara sholat bisa diterapkan pada seorang astronot yang berada di luar angkasa dan mengelilingi bumi. Jadi ini hubungannya dengan makan, tempat. Untung beliau bertanya baru tentang sholat, bukan bagian yang lainnya. Misalnya, bagaimana berkurban di luar angkasa, misalnya begitu ya. Eh, uh, bagaimana puasa, di luar angkasa, itu pertanyaan lebih berat pak Bagaimana berpuasa Di luar angkasa Karena tidak ada fajar dan tidak ada maghrib Tidak ada pak Fajar dan maghrib itu Hanya ada di Bumi, untung Beliau tidak tanya itu Jadi tanyanya sholat Kalau yang ini insya Allah saya sementara Bisa jawab, jadi kalau ditanya Puasa di luar angkasa gimana Nah Itu lebih berat sebetulnya Nah dan waktu dalam saya pesantren dulu persis di lembar ujian ada pertanyaan mirip ini yaitu kalau ini jawabannya jawabannya adalah menghadap ke arah bumi itu menghadap ke arah bumi. Jadi, tidak perlu tepat ke arah Ka'bah, Baitullah, maka tapi pandangkan wajah ke arah bumi. Udah, itu cukup ya, karena dimanapun, walaupun Ka'bah berada di bagian manapun, kan pandangan kita, kita bisa melihat bumi keseluruhan utuh. Jadi, memandang ke arah bumi, disitulah kita hadapkan wajah kita, hatta, walaupun Ka'bah berada Baitullah, maka di belakang bumi bagian gelap yang misalnya kita ini ini bumi kita di sini ya, astronot di sini kaabahnya di sini tetap ini menghadap ke bumi tetap gitu kalau tata cara sholatnya apakah dengan ruku atau tidak sedang ruku tiba-tiba dia muter gitu kan bagaimana ada mekanisme itu kita bisa sholat dalam keadaan duduk ya erat dengan ini maksud saya dengan uh, seat belt atau barangkali di ruang angkasa punya apa ruangan yang di situ ada gravitinya, ada g force nya eh, jadi didesain saja ada satu ruangan yang mungkin ada gravitasi buatan ala kulihal menghadap ke arah bumi kalau tidak bisa keadaan sujud sempurna boleh keadaan duduk pakai seat belt juga lalu kita menggerakkan begini ruku sujud takbir dan bacaan lainnya nah jawaban uh, yang muncul di dalam lembar tes saya itu adalah kalau kau berada di bagian uh, gelap bulan jadi bulan itu ada belahan bulan ada bagian gelapnya yang tidak menghadap bumi uh, ini ini misalnya bumi ini bulan kalau bagian bulan yang terlihat ini orang ada di sini dia kan bisa melihat bumi tapi kalau ia berada di bagian gelap bulan di sini buminya kan tidak terlihat. Kemana menghadap untuk sholat? Ada jawaban serius dan jawaban yang tidak. Jawaban yang yang bukan bercanda, jawaban bercanda. Saya adalah nanti guru kalau saya sudah berada di sana saya jawab gitu. Karena masih lama walaupun saya kata Allah ya Fiki itu ilmu berandai-andai, ilmu agar-agar dalam bahasa farsinya itu. Kalau begini gimana? Kalau begitu gimana? Kalau kau berada di bagian gelap bulan, kemana kau hadapkan wajahmu untuk sholat? Nah, itu juga bagian yang lebih sulit. Ini karena pertanyaannya ini, maka hadapkanlah wajah ke arah bumi. Terima kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup? Nah, terima kasih. Alhamdulillah, sekali lagi saudara mohon betul-betul keikhlasan, doa, menyertakan Allah Yerham yang telah membimbing kita dalam kajian. Saya itu antara e, berat tapi harus melangkah pada kajian Allah Yarham berikutnya. Berat mengakhiri kajian Wakosid ini. gitu. Inginnya lanjut, tapi kita juga ingin menyampaikan karena JRTV ini kita dedikasikan untuk melanjutkan, menghidupkan, mengaji ajaran-ajaran Allah Yerham yang begitu banyaknya tak terkira. Jadi buku-buku beliau, karya beliau, pendapat beliau ingin kita uh, kaji kembali, pelajari kembali bersama para guru kita nanti. Makalah-makalah beliau, percikan pemikiran beliau teramat banyaknya, itu ingin kita kodifikasi. Jadi perasaannya campur aduk untuk melanjutkan atau kemudian mencukupkan kajian makosil syariah ini ada keterhubungan ruhiyah, keterhubungan emosional dengan Allah Yarham sejarah makosil pandemi keberadaan kehadiran Allah Yarham semuanya ini betul-betul hal yang tidak mudah jadi mohon doa saudara sekalian Kita antarkan kembali doa untuk beliau para guru almarhumin semuanya Jamil Wajibatil Hukuki alaina Penulis Dr. Muhammad Syahid bin Ahmad bin Setiap guru yang kitabnya dikutip oleh beliau di buku ini Atau dikutip Allah Yarham Atau saya kutip Dan setiap yang menghadirkan semua kebaikan Cerah cahaya ilmu Karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita antarkan Umul kita juga penerbit, penulis, apa pencetak, semua yang punya hak sekali lagi yang menghadirkan jamuan, minuman, all crew, studio dan sebagainya. Bibar kata kita, semua bergabungkan kita dalam majelis para pecinta ilmu. Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلى ينيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته